Halo sobat, masih lanjut di edisi GTA 5 ya sobat. Bosan posting desain rumah ataupun tutorial, kali ini kita main game saja, game yang seru ya, GTA 5. Kali ini kita akan jadi orang kaya aja lah, yang gonta-ganti mobil ya, gonta-ganti mobil jadi orang kaya. Anaknya sultan ya, cewek anaknya sultan. Ya udah kita ganti saja kostum cewek saja. Saya sukanya si Mei saja ini. Ya, si Mei. Oke, lihat tuh. Si Mei, jangan galak gitu dong, Mei. Senyum dikit kenapa? Oke, si Mei-nya kita dandanin dulu. Baju apa ini, Mei? Ini baju apa sih, Mei? Baju kayak gini nih. Ya, kita pakai baju ini. Kemudian hairnya. Ya. Kita kasih. Ya, oke. Sudah. Kemudian kita ini namanya anak sultan ya, mobilnya gonta-ganti. Nih. Kita kasih. Nih. Mobil ini ya. Namanya anak sultan kok ya suka-sukalah. Udah NSX nih ya. Jangan ngiri ya ini. Tuh keren banget ya, udah NSX nih ya, sip. Jangan disenggolin dong, lecet nanti. Oh, kan anak sultan. Bosen kayaknya nih. Ganti deh, jangan mobil ini. Udah bosen naik mobil ini. Ganti lagi deh, mobil apa ini? S5 ini apa nih? Oh, Audi. Ah, ganti lagi tuh. Yang Seres. Wah, kalau Seres nih, oh. Ganti deh. Enggak bagus nih ininya. Ganti lagi, ganti lagi. Supercar ini dia nih, ini ya Centorno Sinfu ya, kita pakai mobil sport yang ini, mobil sport. Kalau ada yang kesenggol lancet, datang ke rumah minta sama bapaknya si Mai ini ya. Kalau saya yang nyenggol, saya yang gantiin. Tapi kalau kamu yang nyenggol, kamu ganti satu mobil. Ya. Hup, oke. Kita turun, kita lihat dulu pamerin deh nih. Mobil nih tuh cakep kan mobilnya, kita ganti lagi Ferrari nih Ferrari nih, apalagi kita bukain dulu pintunya dah, kita bukain pintunya,
Tuh. Kita lihat yang sana, kita buka. Nih, tuh, siapa yang mau naik? Tuh depan tuh. Mana nih yang kita buka itu barusan? Oh, penumpang. Oh, tuh. Lihat mesinnya. Mesinnya bolong. Oh, mesinnya di belakang ya, mobil ini kok. Nih, mesinnya nih, sorry. Oke. Oke, kita tutup. Oke. Nah, mendingan kita gocek aja deh. Kita jemput penumpang ya. Semoga aja dapatnya cowok. Oke. Posisinya di sana ya, ini titik biru ini. Ini udah punya SIM belum nih ya? Tapi wong mau jadi misi Gojek ya udah punya SIM lah. Tuh. Ya, mana nih penumpangnya nih? Oke deh. Oke. Penumpangnya kok mabok? Yuk, kita ajak ngebut biar mabok dia. Mana dia minta diantarin? Ajak ngebut aja lah, nggak usah diantarin. Penumpangnya tinggal di mana tuh? Oh, penumpangnya pingsan. Oh, minta dianterin. Ya udah, kita anterin lagi aja deh pakai mobil nih. Cek dia kemana sih? Mintanya dianterin kemana? Oh, ke sini. Taruh sini dulu aja. Teleport option. Ya tuh. Tuh, kita cari tuh. Sebentar lagi sampai. Kasih bintang 5 ya. Nanti jangan nggak dikasih bintang 5 pula. Ya, turun dah. Oh, mayan dah 30.000. Pelan-pelan bang, cewek nih. Ganti mobil aja. Ganti mobil. Mana nih barangnya? Warnanya. Ini dia. Tuh, lihat tuh mobil sportnya banyak. Oke, kita misi lagi ya. Kita misi. Tuh, ada tuh di sana penumpang harus kita jemput. Lampu merah di labrak. Aduh, maaf, Bu. Enggak apa-apa kan? Oh, masih sehat, sakti tuh orang. Naik bis Transjakarta saja deh.
Aduh itu bis Transjakarta. Oof.